warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini aku bikin rujak serut mangga ya. Nah, ini tuh enak banget. Kalian harus coba. Ini rujak serut ala aku ya, teman-teman. Tuh aku taruhin es biar tambah segar. Nah, jadi jangan lama-lama. Tonton terus videonya. Dan jangan lupa dukung channel aku di like, comment, and subscribe. Selamat menonton dan selamat mencoba resep aku. Semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, ini mangganya dan bahan-bahannya ya buat rujak serutnya. Pastinya ada mangga. Ini tuh mangganya mengkel ya, teman-teman, matang tapi tuh masih keras. Terus di sini aku punya cabe ya, dan satu buah lemon, gula merah, gula pasir, dan garam. Ini rujak serut ala aku ya, teman-teman, soalnya banyak yang bikin rujak serut itu beda-beda, tapi ini ala aku ya. Nah, ini aja bahannya, nanti aku mau kupas dan mau aku tumbuk ininya dan selanjutnya. Jadi, tonton terus videonya. Nah, teman-teman, sekarang aku mau bikin airnya ya. Ini masukin gula-gulanya dan masukin cabe. Ini aku nggak terlalu lembut ya. Nah, terus masukin ininya, apa, jus lemonnya. Nah, udah, biar tunggu mendidih ya, teman-teman. Nah, teman-teman, udah aku matiin ya, udah pas rasanya juga. Nah, habis itu kita diemin biar dingin dulu ya, sampai dingin. Nah, teman-teman, udah dingin ya, aku masukin di sini tuh. Mantap banget, teman-teman. Lagi musim panas di Kuwait, terus makannya kayak gini. Enak. Aku cicipin ya. Bismillah. Enak banget. Pas. Pedasnya pas, asamnya pas, manisnya pas. Jadi mantul. Nah, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa coba resep aku. Dan jangan lupa dukung channel aku di like, comment, and subscribe biar semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.